dari statement pihak Verdi Sambo bahwa si Verdi Sambo itu tidak ikut menembak. Ternyata dari pada tuntutan jaksa tadi ikut serta si Verdi menembak anak kita. Membuktikan bahwa biar jelas apa sudah jelas meninggal anak kita itu ditembak kepala dan pergelangan tangan sebelah kiri. Artinya sudah terlihat kebenaran itu. Ini baru terlihatlah sebagian kebenaran. Nanti kita sabar sampai akhir daripada sidang ini. Sampai ada keputusan dari Pak Hakim. Yang jelas saat ini baru seberapa tuntutan yang dibacakan oleh Pak Jaksa sudah nampak fakta-fakta di sana keikutsertaan Verdi Sambo berta keikutsertaan merekayasa kejadian ini serta si Putri. Selama ini kan selaku skenario baru diutarakan orang itu dikurung.